Putrajaya. Ternyata si Fajar tidak mau menyerap tenaga sehingga masih menjaga asa untuk memperkecil ketertinggalan. Kali ini Fajar bersiap di sana lapor bolanya Sarif. Pemain pindah tempat. Baik, betul raga kita lihat di sana dari terjadi pergantian pemain nomor punggung 6 Sarif keluar 11-2. Sebenarnya sayang sekali ya, servis yang dilakukan oleh Umar ini tidak sempurna sehingga pun bertambah waktu bekerja kali 11-3. Unggul jauh di dalam laga 11-3 kali ini dilakukan oleh Umar, diterima oleh nomor punggung 5 di sana. Apa yang terjadi? Sayang sekali bukan laga nomor 2019 yang terlalu dapat pembun 5 dari Mitra Jaya ini sehingga boleh bertambah untuk Nyokumala kali ini 3-12. Tertinggal 9 angka kali ini sudah dilakukan di server nomor 5, diterima oleh Takim kali ini lagi-lagi ucap kasih sayang sekali bukan laga, tidak ada beton pertahanan di sana sehingga bola mulus jatuh dari pertahanan dari Mitra Jaya. Kali ini Fajar dilakukan di sana, pemain nomor 5 sudah dilakukan kali ini Takim. Apa yang terjadi? Kontrol bola yang gagal dilakukan oleh Takim ini sehingga bolanya melecut di dalam raga. 13. Kali ini Fajar sudah dilakukan di sana. Bolanya pelan saja diterima oleh Takim. Kali ini Takim lagi-lagi ucap. Hasil Mitra Jaya. Luar biasa pertahanan yang dilakukan oleh Fajar di dalam laga. Tidak membiarkan serangan dilakukan oleh Ucok kali ini Ucok sudah bersiap dilakukan di sana. Ada Umar kali ini Fajar di sana sudah dilakukan lagi-lagi Fajar. Sayang sekali untuk laga sebesar dari pemain nomor 3 ini terlalu menukik sehingga cuman jatuh di lapangan sendiri. Kali ini pemain bola di sana kita lihat Ucok bersiap sudah dilakukan oleh Umar. Pelan saja untuk laga. Apa yang terjadi di sana? Masih bisa dikembalikan kali ini Takim di sana. Terlalu masuk untuk olahraga, kita lihat pemainnya terlalu apa yang terjadi di sana. Kemana? Dengan bola yang tidak sempurna dari pemain yang baru masuk ini kita olahraga sehingga kali ini tertinggal jauh 10 angka di terjaya atas Kumala baru sudah lakukan Umang kali ini Fajar di sana. Kumala pendra bola. Sayang sekali untuk olahraga, nampaknya kita lihat permainan dari Mitra Jaya ini belum menunjukkan performa terbaiknya kali ini olahraga. Baca di sana sudah dilakukan kali ini Takim. Acak lagi itu. Ternyata Umar bisa berlaga pemain yang baru masuk ini. Lagi-lagi kali ini berhasil berlaga. Sendesan berbalik-balik yang dilakukan oleh Fajar ini mampu menambah angka demi Mitra Jaya. 16. Masih tertinggal 10 angka. Fajar di sana memukul tinggi sudah dilakukan. Ternyata kali ini tenaganya terlalu berlebihan berlaga sehingga bolanya meninggalkan lapangan. 6-17. Kita lihat Fajar sudah dilakukan kembali di sana diterima oleh Takim kali ini Umar lagi-lagi ucap masuk semula endah bola betul-betul bola sengaja setelah lama. Kali ini sudah dilakukan lempar bolanya ada Umar di sana kita lihat apa yang terjadi olahraga. Antisipasi bola tidak sempurna dilakukan oleh pemain nomor punggung 5 ini sehingga kontrolnya keluar lapangan kali ini pertandingan bolanya sinar. John sudah bersiap di sana Umar. Apa yang terjadi olahraga dengan pemain dari Mitra Jaya ini bola alir
match point dari lampu merah seragam. Acam sempat dilakukan. Kali ini Fajar cuma bolanya angkat bola inside lagi Fajar. Set. Ternyata kali ini garis. Set yang kedua berjalan Iwan Kumala dengan skor 2-1-6. Pertandingan dimenangkan Iwan Kumala dengan skor 2-0.